Halo semuanya, nama saya Willy Subakti. Pekerjaan saya adalah profesional sound engineer. Awalnya saya punya studio ini itu adalah sebuah mimpi, karena saya pengen gitu di Sukabumi itu punya studio yang proper, yang bisa kita mengerjakan dengan yang lebih baik lagi gitu. Dari karena banyak anak-anak Sukabumi yang rekaman keluar kota, yang kemana, yang banyak musisi hebat di Sukabumi gitu. Saya pengen tempat ini bisa menjadi tempat buat para musisi Sukabumi semuanya. Ya, sekarang studionya baru selesai, dan kebetulan saya sama Bapak Jody dan teman-teman, ada Evelyn, ada Adi, ada Sony, kita mau coba untuk produce band IF dengan memakai tempat yang baru, new setup studio juga. Ayo kita coba tes. Halo, aku Adit sebagai profesional drummer. Aku di sini dipercaya untuk mengisi project IF. Mudah-mudahan project ini berjalan lancar, dan hari ini hari pertama aku latihan, dan minta doanya supaya lancar gitu, Pak. Halo, nama saya Sony. Saya di Project IF dipercaya untuk mengisi bass. Semoga semuanya lancar sampai akhir proses rekaman. Oke, makasih. Oke, sekarang ini latihan hari pertama, day one, kita full band. Saksikan terus. Wah, telat, aku telat. Halo. Iya nih, telat, kenapa lu telat? Biasa, halo. Macet. Berarti mau hamil kalau telat. Ya, ini latihan pertama ya, perdana. Dan pertama juga aku pakai tele nih, khusus buat IF. Semoga soundnya keren, Jun. Mantap. Pokoknya ikutin terus, ini latihan kita yang the very first time. Semuanya lancar, semoga semuanya asik dan dapat atmosfer yang keren, ya gak, Fih? Fih? Siap. Yang pertama udah selesai, dan itu udah rasa klop. Paling nanti kita latihan satu atau dua kali lagi, habis itu langsung kita take. Buat tadi sama anak-anaknya juga semua, sama Adit, sama Sony, Jody juga, itu musiknya udah powerful banget, udah memang yang aku pengenin, jadi udah cocok banget, mantap. Semoga nanti di proses rekaman, dan kalau misalkan udah selesai rekamannya, semoga bakalan lancar dan kalian semua bakal suka dengerinnya. Jangan lupa di follow Instagramnya di if_vivere. Follow biar tahu terus kegiatan kita.